Pak Haji nak pergi collect something special untuk korang. Okay, siap Aib. Jalan balik tau kan? Okay, on. Okay. Okay, terima kasih banyak bang. Nanti. Hello guys. Ha, kalau korang yang dah tengok video Pak Cik sebelum ni, ha, Pak Cik pergi ke Kuala Selangor, ha, untuk ambil benda ni. Ini dia benda yang sangat special, ha, Pak Cik dapat daripada Abang Zaid. So korang rasa apa benda yang ada kat dalam ni? Ha, benda ni bermula dalam 3 minggu lepas. Pak Cik ada terbaca dekat komen video yang mana Pak Cik dah lupa. Abang Zaid dia ada komen, dia bagi tahu pasal winglet, ha, untuk cover lubang capang tu. So daripada situ Pak Cik pun pergilah dekat dia punya Instagram, Pak Cik tengok dia punya hasil dia, and then dia tunjuk dia punya gambar-gambar idea dia, and Pak Cik rasa benda tu memang sangat menarik. Ha, sebab apa, kalau macam yang kita semua tahu, ha, capang ni memang almost 99% daripada pengguna RS tak suka dia. Sebab apa, dia punya capang yang terkeluar tu senang sangat sangkut dengan apa-apa benda je lah. Sangkut dengan pagar ke, sangkut dengan divider ke, sangkut dengan batang dekat tol ke kan. So bila dia ada cadangan lain untuk menggantikan lubang capang ni, so Pakcik rasa benda tu idea yang sangat bagus. So Pakcik pun setuju untuk tolong dia punya R&D. Cara dia, Pakcik just perlu supply cover set bahagian tepi ni untuk dia nak scan 3D model untuk dia buat dia punya design lah, untuk pastikan lubang dia memang ngam dengan lubang sedia ada pada RS ni. So bila dia buat macam tu, korang ada dua pilihan. Kalau korang yang tak suka ada dua signal, korang boleh beli winglet tu, tutup lubang tu, dan juga tambah korang punya kosmetik motor lah, dia jadi lebih cantik. And selain daripada dia buat winglet saja, dia juga buat winglet tambah signal. Jadi kalau korang yang dah bosan pakai signal tiga segi macam pakcik ni, korang boleh pakai winglet tu, sebab winglet tu dia termasuk dengan signal. Dan itulah apa yang pakcik pilih. Sebenarnya benda ni kalau korang yang dah follow pakcik punya Instagram, korang semua mesti dah tahulah pakcik dah banyak kali post pasal benda ni. Tada! Inilah dia barangnya. Pakcik ambil ni daripada Abang Zaid. Ni adalah dia punya first prototype lah. Jadi kalau model yang tak ada signal, korang just bayangkan sini kosong, dia terus je sampai belakang. So sini ada lubang angin, kalau korang tengok dekat bahagian bawah ni, itulah sebab dia winglet. Dia bagi aliran angin masuk. Tapi sebab ni motor moped, motor kapcai, winglet kalau buat sayap macam kapal terbang pun, memang takkan tambah laju pun. Dia lebih kepada kosmetik je guys. Jadi untuk korang yang berminat, korang boleh dapatkan benda ni sebab Abang Zaid dah start jual. Buat masa ni adalah pre-order lah, sebab buat masa ni dia masih made to order. Bila ada orang ada baru dia akan start buat. Jadi harga dia, so secara jujur dia, harga dia bukan murah. Tapi korang kena faham lah, sebab benda ni dia 3D printing. Dia design sendiri, dia buat research sendiri, lepas tu dia print benda ni, and dia buat finishing pun sendiri. Jadi harga dia memang buat masa ni agak keras. So harga untuk winglet yang dengan signal macam ni, untuk normal price adalah RM150. And kalau winglet tanpa signal, normal price dia adalah RM130. Tapi untuk sekarang, promosi raya Abang Zaid kata, dan juga promosi harga pengenalan, kalau korang order sekarang, harga untuk winglet dengan signal hanyalah RM130. And kalau winglet tanpa signal, harganya adalah RM110. So untuk korang yang berminat untuk beli winglet RS ni, korang boleh terus direct contact dengan Abang Zaid. Kalau korang nak tengok dulu Instagram Abang Zaid adalah codot3D printing. CODOT3D PRINTING. And pakcik akan bagi juga nombor telefon dia dekat bawah ni untuk korang direct contact lah Abang Zaid kalau korang nak order. Okay guys, pakcik dah tak sabar sebenarnya nak pasang benda ni. Nanti kita tengok macam mana rupa dia dekat kita punya RS. Okay guys, jom.
So guys, macam biasa, bila kita nak buka cover set, mestilah kita kena buka dulu kita punya bakul. Jadi berbalik kepada fungsi winglet tu sendiri ya. So dekat sini pakcik nak ceritalah sikit apa sebenarnya motif kita letak winglet dekat motor. Ha, kalau korang yang pernah tengok MotoGP, kalau motor-MotoGP tu diorang ada winglet bentuk bulat-bulat-bulat, panjang sayap, macam-macam lah diorang punya design winglet tu kan. Motif winglet tu adalah untuk menambahkan dia punya kestabilan. Dia boleh tambahkan lagi motor tu punya downforce. Jadi bila motor sedang dalam keadaan laju, korang punya kestabilan lebih tinggi. Tapi korang kena faham lah, downforce untuk winglet tu dia berfungsi untuk kelajuan yang tinggi sahaja ya. Contoh dalam 200 ke 300 km sejam. Jadi bila kita pasang winglet dekat kita punya motor kapcai ni, apa motif dia? Hanyalah untuk kosmetik. Itulah sebabnya tadi pakcik katakan, korang buatlah sayap macam kapal terbang pun, korang punya downforce tu tak bertambah pun, korang tak boleh pun nak tambahkan laju kat motor korang. So guys, untuk wiring signal ni, memang sama sebiji, sama je lah macam apa yang pakcik dah buat masa pakcik punya video buang capang bahagian depan dari tu. Okay, so kalau korang nak tahu, ini adalah wiring untuk signal depan. Untuk sebelah kanan, wire dia ada dua, color hijau dengan color orange. So kalau korang yang tambah signal dekat luar ni, korang just masukkan je hitam ni masuk dekat hijau and kuning masuk je dekat orange ni. Okay, so wiring dia kalau korang tengok sama je color. So korang just tinggal nak masukkan je korang punya winglet baru ni ke dalam lubang korang punya signal depan tu. Okay. So guys, sebenarnya untuk signal ni, korang ada macam-macam pilihan yang korang boleh buat. Contoh, ada orang yang dia tak suka dua signal. So dia boleh sama ada buat satu saja signal dekat dalam, ataupun kalau orang yang jenis ori motor, sayang nak tebuk-tebuk dia punya cover set ni, sayang dengan semua barang-barang ori motor dia, dia tak perlu nak tebuk lubang pun dekat sini. Dia boleh je direct pakai signal winglet tu saja sebagai signal untuk bahagian lubang asal. Kalau macam tu, korang tak perlu pun nak ni, korang buang korang punya wiring signal tu, korang just masuk je dalam lubang yang sama. Okay, tapi kena ingat, hitam tu masuk dekat hijau, kuning masuk dekat oranye. Itulah hasil kotoran degil yang terkumpul sepanjang kita pakai signal tiga segi kat tepi tu. Banyak weh, tiga kesan. Kesan air, tak cantiknya. Itulah. Sebab tak nampak je. Sebelum pakcik pasang dia punya wiring, pakcik teringin sangat nak tengok macam mana rupa dia kalau pakcik masukkan. So inilah dia lebih kurang rupanya kalau pakcik dah pasang nanti. So nanti pakcik akan tukarlah double tape belakang ni, tapi pakcik belum buat lagi. Pakcik akan tukar sebab pakcik nak pakai double tape yang 3M punya. So nanti dia akan letak dekat sini pakai double tape, so dia lebih kemas lah. So macam inilah rupa dia nanti. Untuk tengok dia punya signal pula, jom kita cuba masuk wiring. Ini contoh lah, kita dah siap pasang. Jom kita tengok dia punya signal. Semat guys, serius pakcik kagum. Macam tu je cara pasang dia. Dia memang plug and play. Dia dah buat design benda ni ikut bentuk kita punya cover set ni. Jadi sepatutnya tak ada masalah lah. So macam guys, korang suka tak tengok pakcik memang serius suka dengan winglet ni. Okay, so macam yang pakcik dah cakap tadi, kalau korang berminat dengan winglet ni, korang boleh contact Abang Zaid. Nanti pakcik letak nombor telefon sekali lagi dekat bawah ni. Atau korang nak tengok lagi dia punya hasil-hasil 3D printing yang lain, korang boleh tengok dia punya Instagram, nama codot3dprinting. Okay. Pakcik ada fikir jugalah nanti untuk finishing, maybe pakcik akan spray benda ni, tukar colour lain. Tapi pakcik belum decide lagi nak buat colour apa. Korang yang ada idea bernas tu, cubalah tinggal komen dekat bawah, bagi tahu korang rasa apa warna paling sesuai untuk pakcik spray pakcik punya winglet ni. Okay,
So pakcik rasa video pendek kita hari ni sampai sini saja. Terima kasih pada korang semua yang dah menonton. Kalau korang suka video-video yang macam ni, jangan malu-malu untuk tekan butang like dekat bawah. And kalau korang rasa video ni bermanfaat untuk kawan-kawan korang, korang bolehlah share video pakcik ni pada semua kawan-kawan korang dekat Facebook, Instagram, dekat WhatsApp, mana-manalah yang korang boleh share. Untuk korang yang belum lagi follow pakcik punya Instagram, boleh pergi pada Instagram pakcik, @pakcikmimin. Okay? And jangan lupa juga follow Instagram Abang Zaid, @3D Printing, and komen dekat gambar-gambar dia, bagi tahu pakcik hantar suruh tengok. Jadi pakcik pun nak sambung pasang pakcik punya winglet untuk sebelah kanan. Jadi kita jumpa dalam video yang akan datang. Terima kasih sekali lagi untuk korang yang dah menonton. Selekir sama ada stop. Guys, ni pakcik terpaksa hentikan kejap video ni sebab pakcik ada pengumuman penting yang pakcik baru je dapat tadi. Sebenarnya tadi pakcik tengah edit video ni and then Abang Zaid contact pakcik and Abang Zaid berbesar hati nak hadiahkan satu winglet kepada subscribers pakcik Mimin. Mesti korang excited kan? Winglet tersebut adalah design baru and ia adalah winglet tanpa signal. Dan dia ala-ala sayap punya. Untuk join contest ni, korang hanya perlu follow beberapa step yang akan pakcik bagi tahu lepas ni. Step yang pertama, korang kena subscribe pada channel YouTube Pakcik Mimin. Step yang kedua, korang kena pergi Instagram and follow Instagram Pakcik Mimin dan juga Instagram @3D Printing. Step yang ketiga pula, korang kena share video ni dekat korang punya Facebook. Okay, pastikan Facebook tu Facebook korang persendirian sendiri. Jangan guna Facebook kawan, jangan guna Facebook nenek, jangan guna Facebook office ke. Okay, pastikan Facebook tu adalah Facebook persendirian. And lepas tu bila korang dah share video ni dekat korang punya Facebook, korang kenalah cari semua kawan-kawan, abang-abang, pakcik, kakak atau nenek korang semua. Pastikan diorang tengok video and then tinggalkan like dekat post korang tu. Jadi korang ada masa untuk kumpul like banyak-banyak-banyak sampai hari Ahad minggu depan bersamaan 2 Jun 2019 pada pukul 8 malam. Jadi selepas 8 malam pada 2 Jun 2019, korang kena screenshot post korang yang dah banyak-banyak like tu. And lepas tu korang carilah page Pakcik Mimin untuk hantar screenshot tersebut. Macam mana nak cari page Pakcik Mimin? Senang je. Korang pergi dekat search bar dekat atas Facebook korang tu and then tulis Pakcik Mimin. Korang cari Pakcik Mimin punya page and then buka page tersebut dan tekan message. Dekat situ korang boleh hantar korang punya screenshot yang dah ada banyak-banyak like tu. Okey, jadi pemenang akan dipilih daripada situ. Jadi apa yang pakcik nak ucapkan adalah selamat mencuba dan selamat mengumpul like. Okey, pakcik nak sambung edit video.